Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Barakah Plan. Jadi kesempatan video kali ini kita mau nge-review tanaman bonsai kelapa. Jadi varian harga bonsai kelapa itu dilihat dari usia. Ciri usia tanaman bonsai itu dilihat dari batang keras yang udah agak panjang, dan daun yang sudah sobek sendiri. Contoh daun yang belum sobek, jadi semakin lama usia bonsai ini semakin mahal harganya. Yuk langsung kita review satu persatu varian harganya biar teman-teman makin semangat buat prospek bisnis bonsai kelapa. Kita mulai harga dari pohon usia termuda. Nah, ini bonsai kelapa usia 5 bulan. Ini batang belum panjang, daun juga belum pecah. Ini kisaran harga 200 ribuan. Nah, kalau yang ini udah umur 8 bulan, ini kisaran harga 350. Daunnya sudah rimbun. Dan kalau ini udah usia 1 tahun, ini kisaran harga 450.000. Yang ini kisaran harga 350. Yang ini harga 350.000. Jadi varian harga bonsai kelapa itu dilihat dari pertama dari usia, dari umur bonsai kelapa itu dilihat dari daunnya sudah pecah apa belum, terus dari batang udah berapa panjang batang kerasnya. Semakin panjang batang kerasnya, harganya pun semakin mahal. Oke teman-teman, sekian video singkat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.